Tapi yang ini tak haji mawon. Kira-kira sawangi tunggu salaman. Pengen tambah sulane rutinan simtud duror. Rotibul hadad. Barganji adiba monggo. Segala sesuatu perbuatan apa mawon kang tidak melanggar maring aturan agama niku diarani tawasul ketika diniati kepengen eling lan nurut karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billah rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul muqdata min lisani yaqau qawli amma ba'du. Ingkang kula nyakaken, ingkang kula sayangi lan kula hormati tumateng Sayyid Gamal Yahya bin Ismail bin Umar bin Yahya, ingkang kula mulyakaken kula hormati Al Habib Abah Hasan bin Ismail bin Yahya, ingkang kula mulyakaken para habaib kang boten bisa kula sebutaken satu persatu, lan kang kula hormati para kiai, para ulama, para ustaz, para imam musala, lan uga kangge para jamaah sedayane mawon ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kula kabeh dalam keadaan sehat wal afiat. Lan alhamdulillah kula saged kumpul bareng-bareng teng niki panggenan sejak badhe sebah teng guru lan uga diniati luhur ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam kula kabeh limpahkan curahkan tumateng baginda panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uga kangge keluargane sahabat-sahabate tabi'in tabi'in, lan kangge umate uga mugia kula kabeh niki kegolong kejumlah lan kereken tumateng golongan umate kanjeng Nabi. Angsal syafa'ate kanjeng Nabi bisa bareng-bareng karo kanjeng Nabi tatkala kula kabeh niki ninggalaken alam dunya tumateng alam kelanggengan dipun paringi slamet dunya akhirat, dunya akhirat slamet. Amin ya Allah ya Rabbal. Wau setengah saking ayat Gusti Allah nerangaken, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tawbu ilaihil wasilah وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ayat niki kula yakin sampean kabeh iki apal kabeh nggih. Apal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wong-wong kang pada iman, kang pada ngandel, sing beli iman, beli ngandel ning Gusti Allah or dibeluk. Tidak dipanggil bagi orang-orang yang tidak mempunyai keimanan dalam hatinya.
ittaqullaha pada wadiya. Wadi dalam artian dudu kaya wadine kulan dalam setan. Dudu kaya kula wadin dalam satuan kang galak. Dudu kula wadi kaya dalam musuh. Dalam setan, dalam satuan kang galak, dalam musuh kula wadi melayu. Baka wadine kula ning Gusti Allah justru kudu malah marek. Wedi dalam artian ajako si Gusti Allah niki murka. Ajako si Gusti Allah sengit ning awak kula sedaya. Ittaqullaha pada wedia sira kabeh kelawan nurut maring perintahe Gusti Allah lan gelem ninggalaken apa kang teng cegah ning Gusti Allah. Imtisalul awamir wajatina bun nawahi. Kenapa kula kongkon nurut kongkon iman karo Gusti Allah? Ketika kula iman ngandel ning Gusti Allah, gelem nurut maring perintah Allah, apa dikongkon ning Gusti Allah? Wabtahu ilaihil wasilah. Setengah saking dikongkon ning Gusti Allah, kula kabeh kongkon gegulat, kongkon luruh dedalan kangge dalan kepar karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruh dalan tanggo kula kabeh kira-kira bisa eling ning Gusti Allah. Eling-elingan Allah Rasole. Luruah dalan kangge bisa eling ning Gusti Allah, luruah dalan kangge bisa parek karo Gusti Allah, supaya apa? Supaya la'allakum tuflihun. Ketika kula luruh dalan parek karo Gusti Allah, kula kabeh niki bakal dadi wong kang untung. Pengen untung apa pengen rugi? Kabeh gak pengen untung. Pengen untung, ayo nurut maring perintah Allah lan perintah Rasulullah. Sakian kula takon, kang aran wasilae ki apa? Al-wasilatu fi'lul ma'murat. Kang aran wasilah niku segala punapa mawon kang bisa ndadekaken kula kabeh parek karo Gusti Allah niku adalah wasilah. Bakal jare kula lan sampean kabeh kesebute tawasul. Tawasul tujuane kula lan sampean kabeh kira-kira bisa eling ning Gusti Allah, kira-kira bisa parek karo Gusti Allah. Pengen parek karo Gusti Allah dedalane kulane je pengen sedekah mawon sing sejumat nyantuni anak yatim bocah siji seketewu ngumpulna bocah 40 berarti 2 juta sing seminggu mangga niku suatu tawasul. Kepengennya karena duitnya beli duwe, ya wis malam Jumat ya bay, pengen maca Yasin ping 40. Jam 12 bengi maca Yasin ping 40. Karena pengen lagi belajar eling karo Gusti Allah, diniati tawasul, mangga.
kepengennya tahajud mawon, kira-kira sawengi sewu salaman, mangga. Pengen tawasulane rutinan simtud duror, rotibul hadad, barzanji ad-diba, monggo. Segala sesuatu perbuatan apa mawon kang tidak melanggar maring aturan agama niku diarani tawasul ketika diniati kepengen eling lan nurut karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane alhamdulillah kula kabeh sedekah eman. Iya, tahajud sewuro kangat pratin. Khatam Quran seminggu sepisan beliki yang kula-kulaan makom kayang kenen sih yu bareng-bareng nurut mawon teng guru kula lan sampean kabeh sayyidi syekhunal mukarram. Ayo anut kami turut ninggorone. Tawasulan kula wis teng uruki wis teng contohaken hadrat Sayyidi Syekhunal Mukarrom diawali nadzoman syahadat waca-wacaan ayat-ayat Al-Qur'an ditambahi bijahi Maulana ya Maulana niki sampun ulama enak tinggal lep lamun mangan gak wis beli masak maning, beli gegulat maning, apa kang teng waca Sayyidi Syekhul Mukarrom ismai tawasulan mengkenen. Wabil wasilah kula gelem tawasul nurut ning syekhuna, niki salah satu jalan kula kira-kira bisa eling ning Gusti Allah dedalane jaluk syafaate Kanjeng Nabi lan jaluk iya, karomah lan barokai, poro nabi-nabi sedaya, poro malaikat-malaikat sedaya, lan para wali-wali sedaya. Jaluki apa? Dipun paringi tetap iman Islam, selamat dunia akhirat, selamat. Jejaluk mau intine, yaniku orang nanalian, tetap jaluki makula kabeki ning Gusti Allah. Tapi dedalane jaluk pitulunge para malaikat, jaluk syafaate Kanjeng Nabi, jaluk karomahe para wali. Lamun beli tuntun ning syekhuna, kulan jaluk ning para nabi kang selawe mau ka? Ya nabi selawe ki kaya-kaya lamun beli tuntun ning syekhuna apal tabli selawe nabi. Mbo temen. Apa maning kongkon ngapalakan telung atus telulas nabi ditambah maning lamun ngapalakan rola sewu nabi ya Allah selawe baikah untung alhamdulillah ketemu karo ulangan syahadat bisa apal selawe soten dipipil subuh lima tuhur lima asar lima maghrib lima isya lima dikembulakan ning tawasul apal selawe selawe nabi. Kula jejaluk ning para nabi, para wali. Ana sebagian ya wong kana-kana sing tidak sepaham dengan kita sing karena ya, sesat dan sebagainya wis aja ngurusi wong kan umbar temen. Kula mah nurut bae ning syekhu, syekhuna. Sebab syahadat ilmu ne dadi manfaat. Akhirat nyelamatkan ibadah.
insyaallah kula yakin lamun bener-bener nurut manut ning guru kula kabeh selamat dunya akhirat. Endi dasare mau kula njaluk tulung ning nabi ning wali? Satu keterangan jelasakan kun ma'allah fa illam takun ma'ahu kun kana man kana ma'allah. Ngerti beli arti ya? Iya. Jaluk ning nabi ning para wali kun ma'allah. Sira kabeh dadia wong kang parek karo Gusti Allah. Mbok temen makam kula-kulaan iki bisa parek tapi karo Gusti Allah. Bisa parek turung karo Gusti Allah. Bareng jare Kanjeng Nabine kun mang Allah dadia sira kabeh wong kang parek karo Gusti Allah. Boro-boro parek karo Gusti Allah. Parek karo masjid bae. Beli teka-teka acan kadang. Dadi asira kabeh wong kang selalu eling ning Gusti Allah bisa durung. Aja maning tatkala lagi beli lagi sholat bae beli eling ning Gusti Allah. Iya konon. Mulane durung kantuk kula-kulaan durung eling ning Gusti Allah. Durung kantuk kula iki demen ning Gusti Allah. Durung kantuk iki lagi parek karo Gusti Allah. Boten gantung kula demen ning Kanjeng Nabi. Parkor Gusti Allah beli bisa fa illam takun ma'ahu beli bisa eling beli bisa parkor Gusti Allah kun kana mang Allah dadia kula kabeh niki wong kang parek karo wong kang wis parek karo Gusti Allah paham li dadia kula kabeh wong kang parek karo wong kang wis parek ning Gusti Allah. Urang Sunda ngertiin tuh. Siapakah orang yang sudah dekat dengan Allah? Tiada lain tiada bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi, dalam kitab Al-Mustadrak, dalam kitab Al-Hakim Al-Mustafa, dalam kitab lain-lainnya lebih dari 115 kitab menerangkan bahwa kita harus bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Nabi-nabi Allah, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga minta pertolongan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Para wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berzikir mulutnya ingat Allah, orang yang selalu berzikir hatinya ingat Allah, orang yang selalu berzikir akalnya selalu ingat Allah, maka merekalah orang-orang kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah. Lalu ada makhluk selain manusia yang kita mintai pertolongan, yaitu adalah malaikat-malaikat Gusti Allah. Berapa malaikat itu? Anak pira malaikat? Miliaran. Tapi yang wajib kita ketahui yaitu cukup 10 nama saja. 10 nama lamun beli meloni syekhuna keder. Orang apal 10 baik kita. Mulane jaluk ning Kanjeng Nabi, jaluk ning para nabi, para wali, para malaikat yang kula niki butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Semua manusia ini butuh pertolongan karena manusia semua dari bayi sampai dengan yang tua semua itu mempunyai masalah.
anak beli wong urip kang ora duwe masalah. Ah, langka kabeh duwe masalah. Sing lanang duwe masalah, wadon duwe masalah, sing cilik duwe masalah, sing gede duwe masalah, sing sugih duwe masalah, sing melarat duwe masalah, kabeh duwe masalah kabeh. Sampai bayi dau lahir tetap duwe masalah. Masalah apa bayi? Ketika bayi disusoni ni wong tuane, maka akan berakhir hidupnya. Bener? Wasilahnya bayi hidup itu disusuin oleh orang tuanya atau disusuin oleh yang mengasuhnya, baik itu ASI maupun susu formula. Betul? Wasilah. Sing remaja masih bocah cilik, tetap duwe masalah. Apa masalah mereka? Ketika mereka menginginkan mainan, pengen dolanan, wasilahe tetap jaluk ning wong tuane, jaluk di toko paken dolan, dolanan. Begitupun yang sudah dewasa, mereka punya masalah, pengen nikah, pengen segala-gala, pengen kerja dan lain sebagainya. Wasilahnya tetap meminta kepada orang tua dan meminta kepada instansi yang terkait, bakal pengen kerja. Sing tua dhe masalah beli, akeh masalah. Dengan begitu banyaknya masalah, yang kecil bayi punya masalah, yang remaja punya masalah, yang tua pun punya masalah, maka untuk itu, maka kita semua diwajibkan untuk bertawasul, memohon kepada Allah dengan perantara. Iya. Agar supaya kula sedaya niki dijadikan orang-orang yang sukses dengan tawasul, tujuannya sukses dunia dan sukses ning akhirat. Punten suksese bayi sampai tekani umur 5 tahun, apa suksese? Suksese bisa mlaku, bisa ngomong, sukses. Ketika umur 5 sampai dengan umur 12 tahun, sekolah, TK, PAUD, SD, sukses. Sampai dengan umur 12 tahun, mendapatkan ijazah SD. Dari umur 12 sampai dengan umur 15, sukses mendapatkan ijazah SMP. Dan seterusnya, mendapatkan ijazah SMA, mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, kita yang sudah tua-tua ini sukses, lu sukses apa nih? Eh? Pengen sukses apa nih? Istri sukses durung. Aja maning kula sing narat melarat, sing sugi beta kena sukses durung. Masih ake pengenan sing durung terkabul. Yang intinya ketika kita bertawasul pengen sukses dunia dan sukses akhirat adalah kesuksesan ketika kita meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu suksesnya orang hidup. Maka selagi melarat dadine sugih masih durung sukses. Dau rubah dari miskin ke menjadi orang kaya. Tadinya belum nikah, terus nikah belum sukses, baru kategorinya tadi masih bujang, sekarang sudah punya istri. Sukses yang hakiki adalah ketika kita semua meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pengen husnul khotimah? Ana sing pengen suul bleh. Suul khotimah ana bleh. Kabeh gak emong pengennya husnul khotimah kabeh. Baka pengen husnul khotimah kudu nurut. Dalane kudu nurut. Nurut ning siapa? Nurut ning syekhuna. Nurut ning kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi pirang-pirang syafaate kanjeng. Para wali birang-birang karomate, malaikat birang-birang pitolongan.
Cocok boleh. Kanjeng Nabi pirang-pirang syafaat, Nabi sekaruan selamat teh. Para wali sekaruan selamat teh, awak pula selamat tak beli bakale. Bakal beli selamat, yuh jaluk ning wong kang wis selamat. Siapa kang wong kang selamat? Sayyidi Syekhunal Mukarram. Mulane Sayyidi Syekhul Mukarram nuntun kula tatkala tawasul salimna jaluk diparingi selamat. Khalisna aghfir lana iftah lana ahlik matuana niki kanggo awak kula kabeh supaya dosa kula kabeh iki dadi wong kang slamet. Kadang-kadang tawasul tujuannya ki macem-macem. Kebanyakan dari orang-orang yang bertawasul pengen ki sugi kabeh ngaku bleh. Hah? Pengen ki sugi kabeh. Kayak-kayak jarang sih pengen selamat dunia akhirat kini hati ini kak kertek ke hati kak pengen ku ya Allah moga-moga besok rezeki ini kang akeh iya kan non moga-moga besok kreditannya kebayar iya sehingga kayak-kayak gue mungkin non kulane yang pada baik ya Allah moga-moga besok rezeki ini kang akeh yang pada kulane kak padahal intine sekian bae rezekine kang kehe. Ya wis gampang kok balik ke tenang. Tujuannya maukah ketika pula bertawasul kira-kira bisa kegolong kalian wong kang disayangi ning Gusti Allah, golongan wong kang bisa eling karo Gusti Allah. Rabbi habli minas salihin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ij'alna minas salihin waj'alna min ibadillah salihin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup ya. Iya. Mungkin semonten mawon saking kula muga-mugi kula lan sampean kabeh niki kegolong lan kejumlah kalian golongan tiang kang bagja la'allakum tuflihun kula kabeh dadi wong kang bagja wong kang untung fit dunya wal akhirah angsal selamat dunya akhirat selamat amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.